Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada Pak Dayat, bisa dengar suara saya, Pak? Oke, teman-teman yang lain bisa dengar suara saya, mohon direspon via chat box. Pak Dayat, sudah saya buka aksesnya ya. Saya matikan dulu videonya. Pak Dayat, sudah saya buka akses mikrofonnya. Coba tolong say something, Pak. Saya mau tes suaranya. Halo, Pak Dayat. Ya, coba tolong sampaikan sesuatu, Pak. Suara Bapak belum masuk, Pak. Suara Bapak belum masuk. Bapak suaranya belum masuk ya? Pak Dayat suaranya belum masuk ya? Coba pakai mikrofonnya, Pak. Halo, Pak Dayat. Suaranya belum masuk, Pak. Pak Dayat, suaranya belum masuk. Selamat bergabung, Pak Haritri. Pak Haritri, suaranya belum masuk juga ya? Belum kedengaran di sini. Teman-teman yang lain gimana? Tolong, saya dibantu untuk konfirm penerimaan suara pengajar. Ini ada Pak Dayat dari Stamet Cengkareng dan Pak Haritri dari Stamet Makassar. Tolong dikonfirm penerimaan suaranya via chatbox. Ya. Halo. Suara saya oke. Okay. Suara Pak Hari belum kedengeran, Pak. Suara Pak Lihat juga belum kedengeran. Saya udah buka aksesnya. Saya udah buka aksesnya, tapi suara Bapak berdua ini belum ada yang kedengaran sama sekali. Halo Pak Rais. Halo Pak Dayat, Pak Hari, dan Pak Rais. Coba tolong sampaikan sesuatu. Masih belum berhasil ya mikrofonnya ya. Betul Pak, suara saya bisa, tapi harusnya suara Bapak dan Pak Dayat itu kedengeran juga gitu, supaya nanti bisa presentasi. Nggak kedengeran Pak suaranya Bapak soalnya. Kalau pakai TV atau laptop masih masalah, coba pakai gadget aja Pak, pakai tablet atau pakai handphone. Saya juga pernah soalnya online pakai handphone gitu. Halo Pak Daya, tadi kedengeran sedikit.
Kedengeran tapi kecil, Pak. Pak Dayat kedengeran tapi kecil. Noise-nya yang besar malah. Kresek-kreseknya yang besar. Mungkin kurang pas kali. Pak Haritri gimana, Pak? Udah bisa coba bicara, Pak? Suaranya belum kedengeran soalnya. Iya, Pak Haritri udah bersuara tapi nggak kedengeran. Iya, benar, Pak. Nggak kedengeran soalnya. Yang kedengeran cuma keresek-kereseknya, ini Pak Dayat atau Pak Hari ya? Dua-duanya belum ada yang masuk suaranya. Coba Pak Hari, Pak. Bapak pakai laptop atau PC ya, Pak ya? Halo. Halo, selamat pagi. Nah, kita mau coba trial dulu Ini kalau Mbak, Pak suara Hajar saya kita ada kedengaran yang di belum? yang satu ada di Cengkareng, satu lagi ada di Makassar. Iya, Pak. Pak Hari coba silakan bicara, Pak. Coba suara saya udah kedengaran belum? Saya Nah. pakai gadget aja. Tadi Bagus, Pak. laptop Bagus. sama PC nggak bisa. Bagus, Pak. Oke. Good, good. Ya udah, Bapak nanti pakai gadget aja, Pak. Nanti slide-nya bisa saya mainkan next-nextnya gitu. Nanti Bapak tinggal baca aja. Ya. Kelihatan kan dari gadget ya. Gadgetnya apa, Pak? Handphone apa tablet, Pak? Handphone. Handphone. Oke, handphone loud and clear ya. Oke, Bapak, sementara saya mute dulu. Saya mau coba ke pengajar Ya. yang lain. Halo Pak Dayat. Pak Dayat is back. Coba bicara Pak, suaranya udah kedengeran. Pak Dayat suaranya masih belum kedengeran Pak. Barusan barusan Pak Haritri pakai gadget, pakai handphone katanya terus jelas gitu, loud and clear. Kalau laptop sama PC susah juga, ya terpaksa pakai gadget. Nanti slide-nya saya mainkan kanan-kiri gitu. Suaranya Pak Dayat belum masuk, soalnya. Halo Pak Dayat. Ah, nggak masuk, Pak. Cuman kresek-kreseknya doang yang masuk, Pak. Coba pakai handphone deh. Coba buka pakai handphone deh. Itu sudah pakai handphone ya? Saya juga masih nunggu ini Pak Kadek nggak bisa saya klik. Pak Kadek login pakai apa ya? Kalau boleh tahu Pak Kadek Nova Arta bisa tolong confirm jawaban saya via chatbox. Bapak pakai gadget apa gitu? Saya nggak bisa buka aksesnya soalnya dari sini. Pakai handphone biasanya lebih lebih lancar sih. Biasanya, karena saya dulu pernah dari tempat lain ngajar online juga pakai handphone malah bisanya.
Okay. Pak Dayat sudah keluar lagi. So, kita mulai nanti tepat jam 9 karena ada 3 orang, ada 2 materi, tapi ada 3 pengajar. Jadi, khawatir nanti paparannya agak extend. Kita mulai jam 9 tepat ya. Lengkap atau nggak lengkap? Nah, coba Pak Dayat. Tes, Mbak. Halo? Tes, halo. Dari Cengkareng. Bisa, Pak Dayat. Pak, jangan dimatiin kameranya dong, Pak. Bang, nggak bisa diklik. Ini saya udah open access kamera sama... Saya udah open access kamera sama mikrofonnya. Bisa, Mbak. Mikrofonnya nggak bisa juga? Mikrofonnya bisa, kan? Mikrofonnya suara bisa, cuman kameranya... Mining nggak bisa. Oh, udah. Nah. Udah, kamera on. Okay. Ya. Oke, okay, terima kasih Pak Wisnu. Pak Dayat, coba bicara, Pak. Halo. Ya, nah, Bapak pakai laptop atau pakai PC? Pakai laptop. Oke, udah lancar, Pak, ya. Pertahankan sampai seperti ini. Nah, nanti pembicaranya ada 3. Yang pertama... yang pertama itu sebentar saya cek dulu ya. Teman-teman mungkin yang udah login bisa ngingetin teman-teman yang lain di grup untuk segera login. Kita mulai tepat jam 9 karena materinya agak padat hari ini. Mikrofonnya. Ini lurusin aja dulu, lurusin biar enak. Nanti masing-masing presenter waktunya videonya, Pak. Masing-masing presenter waktunya sekitar 15 sampai 20. Coba Pak Hari Tri. Nanti dari kiri ke satu jam dong. Satu jam. Halo Pak Hari Tri. Sudah... Iya kafe. Iya. Oke, lancar ya. Pak Hari Tri pakai handphone juga, Pak? Sorry, pakai laptop. Iya, pakai handphone. Masih pakai handphone? Iya, pakai handphone. Oke. Okay. Ini di laptop nggak bisa lagi. Ini Pak Dayat sepertinya berhasil dengan bantuan beberapa temennya. Oh, saya coba ya. Pak Hari lancar, Pak Dayat juga lancar. Teman-teman yang lain gimana? Yang udah login bisa dikonfirm juga suaranya Pak Hari Tri sama Pak Dayat di Cengkareng dan Makassar. Halo Mas Dayat. Halo Pak Hari. Mana ya, mana jadi... kasih datanya tadi? Udah. Oke, semua bagus, mantap. Nanti pembicara pertama Pak Dayat sekitar 15 sampai 20 menit, lalu ada Pak Hari Tri 15 sampai 20 menit dan baru dilanjutkan yang dari pusat Pak Rais dan Pak Adik. Sesi tanya jawab akan dibuka nanti. Tanya jawab via sound apa via chat? Sama Pak, gini kalau misalnya ada yang tanya pas lagi, misalnya gini, Pak Rais lagi ngajar, terus ada yang tanya materinya Bapak, Bapak langsung jawab aja via chat gitu. Ini nggak bisa online dua ya? Maksudnya biar bisa ngetiknya enak di laptop, kalau di HP kan agak repot. Atau saya coba di laptop dulu? Nggak bisa online dua. Nggak bisa, Pak. Tenaganya satu, Mas Dayat, Pak. Laptopnya diapain tadi supaya suaranya nongol? Laptop saya tablet. Bentar, saya boleh sign out untuk coba di laptop lagi, Mbak? Oke, silakan, Pak. Bapak kan giliran kedua, masih ada waktu lah. 20 menitan untuk oprek-oprek. Oke. Bentar ya. Ini kalau matiin mic samanya kan bisa. Nanti saya agak mundur-mundur soalnya keluar, enggak apa-apa ya. Balik keluar soalnya. Iya. Oke, tinggal lagi kayak kemarin kan. Gak enak sekali saya apa. Pak Hari Tri pakai apa, Pak? Pakai laptop, Pak?
Hilang lagi, oke. Okay. Cek sound check. Bisa kedengeran enggak, Pak? Pak Haritri, boleh dicoba, Pak? Selamat pagi, teman-teman. Sudah kedengeran? Iya, kedengeran. Sip. Sip, Pak. Bapak pakai laptop atau pakai PC, Pak? Saya pakai laptop tablet. Oke, okay. Alhamdulillah. Berarti ketiknya gampang, Pak, ya? Ya. Nah, oh. Nanti ketika Pak Dayat paparan, nanti Pak Hari saya matikan dulu aksesnya supaya enggak... Iya, supaya enggak noise dari mana-mana. Terus nanti kemudian ketika Pak Hari paparan, Pak Dayat saya matikan aksesnya dan seterusnya. Nah, nanti ketika saya tanya jawab, semuanya saya buka. Nah, boleh, jadi silakan kalau langsung jawab, ya. Kita nah, mulai jam 9. Gimana? Tidak bisa ikut menyimak? Bisa, Pak, bisa. Saya matikan akses iya. Mikrofonnya maksudnya. Oh, oke. Bukan akses fisiknya, ha. Akses mikrofon dan kameranya. Nanti ketika paparan, semua kamera saya matikan. Supaya nggak distraksi dari materi gitu ya. Belum aja sih, baru cek sound aja. Gimana? Oke, sementara saya matikan dulu aksesnya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung lebih awal. Pak Hari, saya matikan dulu mikrofon dan kameranya, Pak, ya. Moderator, saya kasih. Silahkan. Nah, Pak Dayat, sambil nunggu teman-teman, mungkin bisa saya hai dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Nah, ini udah ada 26 orang nih, Pak. Kelihatan kan ya, di bar sebelah kanan, itu bisa diklik yang gambar orang dua. Nah, Bapak-Bapak bisa lihat siapa aja yang udah join gitu. Mungkin bisa disapa satu-satu. Saya ke depan sebentar. Thank you.
Ya, nanti tugas pengajar Pak, Pak Dayat dan Pak Hari, serta Pak Rais dan Pak Adik, tugas pengajar diantaranya menjawab pertanyaan peserta di form LMS. Pak Dayat sudah coba login ke LMS kan? Udah. Udah, nah nanti itu kan ada forum ya, nanti tolong dijawab pertanyaan dari peserta dan paling lambat 2x24 jam kalau aturannya di kelas gitu. Itu berlaku untuk di kelas yang lain juga gitu, di kelas online atau di kelas klasika. Nah, selanjutnya memberikan nilai atau grade di tugas peserta. Tugas yang Bapak buat itu nanti pesertanya upload. Nah, jangan lupa di grade. Selesai kan masing-masing agenda itu 1 minggu, berarti Bapak mulai bisa grade minggu depannya gitu. Ya, saya coba sapa satu-satu deh yang udah join. Selamat pagi teman-teman yang udah bergabung, baru 34 orang dari 54 peserta Pak, total pesertanya. Ada Pak Wakil, Muhammad Aziz, Pak Kamil, Pak Muslimin, Mbak Arlin, Rahma Fauzia, Mbak Diana Frida, dari Stamet, Leo Hati, ini pakai akun kantor ya. Ada Pak Bongo pribadi, ada Wulan Wandarana, Pak Elvan Tantowi dari Auri, Mbak Rira Angela, Yosfi Andri, Mbak Mary, Pak Ardi Widi, Mbak Dian Asmarani, Mbak Siti, Wina Sari, Pak Rufaida Abudan, Markiel Matias Musamu, Pak Andri Wijaya, Muhammad Alfian, Pak Arif Krishna, Okto Maria Pasaribu, Mbak Arum, Mbak Fintan, Pak Ibnu Haldun, Pak Henry Riyandi, Bu Maiske, Mbak Tanya, dan Pak Yosfi Andri. 33. Ini 33 peserta, 33 sama pengajarnya nih, berarti baru 30-an. Oke, 5 menit lagi kita mulai. Mungkin bisa siapin minum dulu, Pak. Pak Haritri sama Pak Dayat, masing-masing waktunya 15 menit ya, karena ini slide-nya banyak. Ini Pak Dayat oke, 20 slide, tapi Pak Haritri ini luar biasa, 45 slide. Nanti gimana caranya supaya waktunya cukup gitu, 15-20 menit. Lalu dari Pak Adek sama Pak Rais ada 33 slide, 15-20 menit juga gitu. Jadi sisa materi yang belum tersampaikan bisa dilanjut di forum. Forum itu bisa berupa penjelasan atau menjawab pertanyaan peserta gitu. Jadi jangan khawatir kalau sinkronus emang nggak akan pernah cukup waktunya, mau setengah hari juga karena diskusi jalan terus gitu. Jadi nanti bisa dilanjutkan via asinkronus di LMS. sudah mau jam 9, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kali ini teman-teman bisa lancar ya mengikuti sesi online meetingnya week ketiga di Dat Online Netbank. Kalau di Sinkrono sebelumnya ada yang susah login, ada yang internetnya yang lambat gitu.
untuk sinkronus ketiga ini mudah-mudahan semuanya sudah teratasi belajar dari pengalaman dua sinkronus sebelumnya. Nah, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Pak Dayat untuk memulai paparannya, waktunya 15-20 menit, setelah itu nanti dilanjutkan oleh Pak Halitri 15-20 menit, dan Pak Adik dan Pak Rais 15-20 menit juga. Tanya jawabnya di akhir sesi. Baik, silakan Pak Dayat, the stage is yours. Oke, terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba memberikan suatu informasi mengenai SIGMET. SIGMET ini mungkin sebagian dari peserta online meeting kali ini belum begitu familiar, karena SIGMET ini hanya diterbitkan oleh Meteorological Watch Office. Jadi mungkin untuk apa gambaran mengenai teman-teman yang belum pernah atau belum pernah mendengar atau belum pernah mengerjakan menerbitkan SIGMET ini, kita akan memulai mempelajarinya. Karena SIGMET ini primadona pada tahun-tahun sejak 2016 sampai sekarang dilakukan SIGMET koordinasi antar negara-negara di Asia Pasifik. Dalam pengenalan SIGMET ini, outline-nya ada 1 regulasi, 2 pendahuluan, dan 3 format SIGMET-nya itu seperti apa. Regulasinya ada International Civil Aviation Organization, Annex 3, ada ICAO Asia Pacific Regional SIGMET Guide, ada WMO nomor 49 volume 2, dan Standard Operating Procedure tentang pelayanan informasi SIGMET nomor 124 garing KPM garing 4 BMKG 2013. Di dalam pendahuluan ini kita akan mencoba apa sih itu SIGMET. Ya, SIGMET itu kepanjangannya Significant Meteorological Information, atau informasi mengenai kejadian atau perakiraan akan fenomena cuaca tertentu yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. SIGMET ini diterbitkan oleh Meteorological Watch Office. Di Indonesia sendiri, MWO itu ada 2. MWO Jakarta dengan MWO Ujung Pandang. Dengan wewenang untuk memonitor cuaca di Flight Information Region. Di Jakarta MWO, wewenangnya itu di Flight Information Region Jakarta, sedangkan Ujung Pandang di Flight Information Region Ujung Pandang. SIGMET ini sangat penting sekali untuk memberikan informasi kepada user atau pengguna seperti airlines atau MWO yang lainnya. Seperti SIGMET ini dikirim ke Regional OPMET Data Bank, ke WAF World Area Forecast Center, dan ke MWO yang berbatasan langsung. SIGMET ini diterbitkan setiap hari, dimulai dari jam 00 menit ke 1
dengan sistem penomoran di Indonesia dimulai dari 01, 02, dan seterusnya. Informasi SIGMET ini bisa berupa observasi atau pengamatan, dan juga bisa perkiraan. Sumber informasi ini bisa didapat dari satelit, radar, produk numerical weather prediction, dan yang utama dari special air report yang dilaporkan oleh pilot kepada ATS atau ATC dan baru disampaikan ke MWO. Sedangkan untuk user atau airlines dipakai untuk flight planning, terutama free flight dan in flight. Ini contoh pembagian dari flight information region-nya. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ada dua flight information region, yang di Jakarta dan di Ujung Pandang. Dan bisa dilihat di petanya itu ada perbatasan-perbatasan dari flight information region dari negara yang lainnya. SIGMET itu ada tiga jenis. Ada WS SIGMET yang untuk melaporkan fenomena cuaca, thunderstorm, turbulence, icing, mountain wave, dust storm, sandstorm, radioactive cloud. Selain yang WS SIGMET, ada WV SIGMET atau volcanic ash. Dia melaporkan abu vulkanik. Dan WC SIGMET untuk tropical cyclone. Ya. Nah, kita akan mempelajari fenomena cuaca yang dilaporkan di WS SIGMET. Pertama, thunderstorm dengan atau tanpa hail. Yang dilaporkan adalah obscure thunderstorm, embedded thunderstorm, frequent thunderstorm, squall line thunderstorm, dan obscure thunderstorm dengan hail atau batu es, embedded thunderstorm dengan hail, frequent thunderstorm dengan hail, dan squall line thunderstorm dengan hail. Berikutnya kita membahas apa itu yang dinamakan obscure, embedded, frequent, and squall line. Next. Ya. Mengindikasikan bahwa thunderstorm termasuk awan cumulonimbus yang tidak disertai dengan thunderstorm kabur karena haze atau smoke dan tidak dapat diamati karena gelap. Dalam hal ini kita tidak melaporkan obscure di Jakarta MWO tidak melaporkan obscure thunderstorm. Sedangkan yang embedded mengindikasikan bahwa thunderstorm termasuk awan CB itu bercampur dengan awan lain dan tidak dapat dibedakan secara langsung. Ini kalau dilihat dari kacamata seorang pilot, berarti dia harus menggunakan alat penginderaan jauh radar yang ada di dalam pesawatnya. Sedangkan frequent thunderstorm mengindikasikan bahwa ada thunderstorm secara bersambungan atau tidak ada jarak pemisah yang jauh antara thunderstorm dengan jangkauan lebih besar 75% dari area yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh fenomena tersebut. Kita di Jakarta MWO mempunyai kriteria untuk menerbitkan thunderstorm itu, SIGMET thunderstorm dengan luasan wilayah 1 derajat kali 1 derajat. Sedangkan untuk squall line thunderstorm, kita mengidentifikasi dengan adanya awan CB yang membentuk garis atau pita dengan perbandingan panjang dan lebarnya 5:1 untuk di Jakarta MWO. Sedangkan fenomena cuaca yang lainnya yang dilaporkan adalah severe turbulence. Turbulence-nya ini
non-convective atau clear air turbulence. Dan icing juga non-convective dengan severe icing dan severe icing freezing rain. Dan mountain wave, ini severe mountain wave, heavy dust storm dengan visibility di bawah 200 meter. Dan heavy sandstorm, visibility di bawah 200 meter. Dan radioactive cloud atau awan radioaktif. Next. Untuk melihat yang SIGMET yang telah diterbitkan, bisa kita mengklik website di Aviation Weather Center. Kita bisa melihat bentuk atau grafikal SIGMET dari SIGMET yang diterbitkan oleh MWO. Seperti yang contoh ini, masing-masing MWO menerbitkan SIGMET-nya. Bisa di aviationweather.gov. Next. Juga bisa dilihat di skyfactor.com SIGMET yang telah kita terbitkan. Dan kita akan mempelajari SIGMET, WS SIGMET ini di slide yang berikutnya. Ya, bagian ketiga struktur SIGMET. SIGMET ini terdiri dari bagian pertama pengenal dari berita MWO. Dan bagian kedua pendahuluan berisi tentang lokasi indikator air traffic service dan meteorological watch office, nomor urut dan masa berlakunya SIGMET. Bagian ketiga isi SIGMET-nya ini informasi mengenai fenomena cuaca. Ya, next. Nah, kita akan mencoba menganalisa bagian pertama dari SIGMET ini. Di situ ada WSID 20, WIII 14.04.30. Jadi WS itu pengenal berita untuk SIGMET fenomena cuaca yang telah kita sebutkan di slide yang sebelumnya. Sedangkan ID itu pengenal negara untuk Indonesia. Dan nomor 20 nomor bulletin untuk Meteorological Watch Office Jakarta. Di Indonesia ada dua kan, yang MWO-nya Jakarta dan Ujung Pandang. Nomor buletin untuk MWO Jakarta 20, sedangkan di Ujung Pandang 21. Dan WII, Location Indicator untuk MWO Jakarta. Dan 14.04.30 berarti itu tanggal 14 jam 04 dan menit 30 pengiriman SIGMET dalam UTC. Ya. Sekarang yang bagian kedua ada WIIZ SIGMET 03 valid 14.04.30 / 14.07.30 WIII strip. WIIZ itu location indicator untuk air traffic service yang melayani Flight Information Region Jakarta. Flight Information di Indonesia ada dua, yang di Jakarta dan di Ujung Pandang. Kalau Flight Information Region Jakarta, ATS-nya WIIZ. Kalau di Ujung Pandang, berarti WAAZ. SIGMET ini pengenal berita, beritanya berita SIGMET berarti. 03 nomor urut harian. Nah, di Indonesia dimulai dari setiap hari 01 dimulai dari 00.01 UTC. Valid. Ini periode validitas. Kalau di WS SIGMET maksimum 4 jam. Kalau WV dan WC itu maksimumnya 6 jam. Dari valid 14.04.30 / 14.07.30.
Berarti dari jam 04.30 sampai 07.30. Maksimumnya 4 jam, tapi yang dipakai ini hanya 3 jam saja. Berarti memang ya sekarang yang nomor 3, bagian ketiga nih isinya nih The Sigmet. Berarti WIZ Jakarta FIR, nama flight information regionnya, fenomena cuacanya embedded thunderstorm, berat ops OBS atau itu berarti diamati fenomenanya. Sedangkan WI itu singkatan dari within, within dengan daerah sigmetnya itu berbentuk poligon dengan titik-titik maksimum titiknya itu 7 titik dengan pengulangan titik pertama dan berurutan secara searah jarum jam. Ya, next. Sedangkan top FL480 artinya top flight level 48.000 feet atau ketinggian puncak awan CB flight level 48.000 feet. Move south 10 knot berarti bergerak ke arah selatan dengan kecepatan 10 knot. INTSF berarti intensifying atau fenomena cuacanya menguat. MWO wajib atau selalu memonitor setiap sigmet yang telah diterbitkan. Apabila fenomena cuaca masih berlangsung, maka harus diperbarui sigmetnya tersebut. Apabila fenomena cuaca sudah tidak terjadi lagi, maka harus dibatalkan atau di-cancel. Contoh cancelnya ini seperti yang di bawah ada WSID 20, WIII 14, 20, 30, WIZ Sigmet 06 valid 14, 20, 30, garing 14, 22, 00, WIII strip WIZ Jakarta Fir, CNL itu cancel Sigmet 05, berarti Sigmet sebelumnya, sebelum 06, dengan tanggal 14.19.00, ini validnya, valid Sigmet 05, 14.22.00, sama dengan, ya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dayat. Waktunya 15 menit, pas banget. Tolong jangan kemana-mana dulu Pak. Kita lanjut ke Pak Haritri dan Pak Dayat standby gantian untuk siap-siap jawab pertanyaannya. Diperhatiin aja di chat box-nya siapa tahu ada pertanyaan. Baik, saya matikan aksesnya Pak Dayat. Oke, Pak Haritri. Oke, Pak Hari, silakan Pak. Suara saya kedengeran? Iya, agak mungkin terlalu peran Bapak, mic-nya bisa dideketin lagi sedikit. Suara saya kedengeran? Iya, oke, bagus Pak. Waktunya 15 menit ya Pak, sampai 20 menit. Oke, baik rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan materi terkait meteorological information for en route. Next. Yang next dari mana, Mbak? Ya. Ini profil saya. Next. Outline kita kali ini yaitu terkait regulasi dan
Aduh. Terkait regulasi, kemudian ada SIGMET dan peran MWO. Next. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya dari MWO Jakarta, Mas Hidayat, ini regulasi terkait pemberian informasi meteorologi untuk en-route. Jadi di sini ada Annex 3, kemudian ada Manual of Aeronautical Meteorological Practice, kemudian atau yang biasa dikenal dengan di dokumen 8896, kemudian ada Asia Pacific Regional SIGMET Guide, kemudian ada PM 95 tahun 2018 terkait Civil Aviation Safety Regulation Part 172. Ini bisa dikenal juga sebagai PKPS atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, kemudian ada Perka BMG SK 169, ini penunjukan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Cengkareng dan Stamet Hasanuddin sebagai MWO. Kemudian di sini ada KP 153 tahun 2019 tentang collaborative decision making dan integrated web-based aeronautical information system handling atau IWIS. Kemudian ada SOP. Next. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, SIGMET atau Significant Meteorology Information merupakan sebuah pesan yang berisikan informasi tentang bahaya meteorologi atau fenomena meteorologi lainnya yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang, yang mana dipertimbangkan sebagai prioritas utama di antara bentuk informasi meteorologi lainnya yang diberikan kepada pengguna penerbangan. Next. Ini fenomena cuaca yang disampaikan dalam informasi SIGMET. Next. Ini alur informasi pembuatan informasi SIGMET. Jadi MWO Jakarta dan MWO Ujung Pandang mendapatkan informasi dari TCAC atau Tropical Cyclone Advisory Center, kemudian ada VAAC, Volcanic Ash Advisory Center, kemudian ada PIREP atau Pilot Report, kemudian ada PVMBG, Citra Satelit Cuaca, Citra Radar, Numerical Weather Prediction, dan lain-lain. Dari data-data ini dikolek oleh MWO menjadi suatu informasi yang kemudian dikemas dalam berita SIGMET. SIGMET ini disampaikan oleh kepada Air Traffic Service dan In-Flight Service. Next. Ini pembagian MWO untuk wilayah Indonesia, ada MWO Jakarta dan MWO Ujung Pandang sesuai SK 169 Kepala BMG. Next. Kemudian ini MWO. MWO sesuai ketentuan ICAO bahwa negara yang menjadi anggota ICAO harus memiliki Meteorological Watch Office yang memberikan informasi SIGMET. Next. Kita akan bahas pertama terkait SIGMET Volcanic Ash. Next. Ada sekitar 127 gunung api di Indonesia aktif yang mempengaruhi kegiatan sosial ekonomi maupun operasional penerbangan di Indonesia. Pembagian 127 gunung api aktif ini untuk FIR Indonesia bagian barat diawasi oleh MWO Jakarta dan untuk FIR Indonesia bagian timur diawasi oleh MWO Ujung Pandang. Next. Kita sama-sama tahu bahwa dampak abu vulkanik terhadap operasional penerbangan sangat signifikan, di mana abu vulkanik dapat mengancam keselamatan penerbangan jika terhisap dalam mesin pesawat yang sedang melintas ataupun mesin pesawat terhisap ke dalam mesin pesawat yang sedang berada di bandara. Next. Ini bisa kita lihat dampak dari erupsi gunung berapi untuk pesawat yang sedang melintas di daerah yang sedang terjadi erupsi gunung berapi, maka wajib hukumnya pesawat itu menghindari atau mengambil deviasi rute penerbangan yang terdampak oleh erupsi gunung berapi. Kemudian jika abu vulkanik ini sampai ke bandar udara, maka bandar aerodrom akan diterbitkan no time close, artinya operasional bandar udara ditutup akibat dampak
erupsi Gunung Berapi. Next. Ini contoh-contoh dampak abu vulkanik terhadap operasional penerbangan ketika terjadi erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Maka Bandar Udara Adi Sucipto sempat diterbitkan notam close. Next. Ini mengapa sebabnya abu vulkanik wajib dibuatkan informasi SIGMET karena dampaknya dapat merusak mesin pesawat terbang. Next. Ini peta historis dari sebaran abu vulkanik di Asia Tenggara. Kita bisa lihat sebagian besar sebaran abu vulkanik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara terjadi di wilayah Indonesia, sebagian Papua New Guinea, dan dari Filipina. Next. Ini alur informasi koordinasi penanganan dampak sebaran abu vulkanik di Indonesia, yaitu ketika belum back dulu, ketika ada informasi awal terkait sebaran erupsi Gunung Berapi, maka MWO wajib menerbitkan SIGMET. Jadi informasi awal diperoleh dari PVMBG berupa VONA atau Volcanic Observatory Notice for Aviation, artinya PVMBG mengeluarkan informasi terkait adanya erupsi Gunung Berapi, kemudian direspon oleh MWO, dan informasi ini juga disampaikan ke VAC. VAC mengeluarkan advisory, dari advisory diterbitkan SIGMET dan disampaikan ke area control center dan notam office. Next. Kemudian ini proses CDM. CDM itu artinya collaborative decision making, penanganan dampak abu vulkanik di Indonesia sesuai PM 95 tahun 2018 dan merujuk kepada peraturan keselamatan penerbangan sipil part 174. Jadi di sini ada kolaboratif antara PVMBG, BMKG, Kementerian Perhubungan, dan Airnav Indonesia terkait penanganan secara bersama terhadap dampak sebaran abu vulkanik di Indonesia. Nanti bisa dibaca di slide. Next. Ini prosedur Volcanic Activity Report System. Kolaboratif tiga pihak, di sini ada CVGHM. Mungkin yang belum familiar dengan CVGHM, CVGHM adalah PVMBG dalam bahasa Inggris, artinya Center for Volcanic and Geological Hazard Mitigation. Di sini ketika bisa kita lihat alurnya, seperti saya jelaskan tadi, PVMBG ketika terjadi erupsi Gunung Berapi, PVMBG akan mengeluarkan VONA atau Volcanic Activity Report ataupun Volcanic Activity Notice ke stakeholder, yaitu Kementerian Perhubungan maupun BMKG. Kemudian BMKG akan menerbitkan, BMKG melalui MWO Ujung Pandang dan MWO Jakarta akan menerbitkan SIGMET. SIGMET ini akan dijadikan informasi untuk operasional penerbangan dalam bentuk ASTAM ataupun NOTAM jika dampak abu vulkanik sampai ke aerodrome. Sedangkan ASTAM dikeluarkan oleh NOTAM office untuk keperluan en route atau pesawat yang sedang terbang. Next. Ini diseminasi informasi sebaran abu vulkanik kepada user. Yang pasti informasi SIGMET ataupun ASTAM ataupun NOTAM disampaikan ke Airnav Indonesia untuk disampaikan ke pesawat yang sedang melintas ataupun airlines yang ada di bandara terdampak. Next. Ini peran MW kita di BMKG, yaitu informasi SIGMET didiseminasikan melalui web ataupun dibuatkan peta RGB sebaran abu vulkanik. Next. Ini contoh informasi VONA.
mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Fona seperti apa, nanti bisa dilihat di sini atau di website-nya PVMBG. Next. Diseminasi sebaran abu vulkanik ini juga disampaikan melalui WA Group. Kita punya dua WA Group aktif di Indonesia, yaitu Vulkanik S Indonesia maupun Vulkanik S Group Region Bali Nusra, Nusa Tenggara. Next. Ini contoh-contoh informasi selain SIGMET yang dikeluarkan oleh BMKG, yaitu ada peta sebaran abu vulkanik berdasarkan citra satelit, kemudian ada model PAF. Model PAF itu model prediksi sebaran abu vulkanik sampai dengan 30-36 jam ke depan. Jadi kita bisa tahu arah sebaran abu vulkaniknya kemana, fallout dari sebaran abu vulkaniknya juga ke arah mana bisa diketahui. Ini gunanya untuk antisipasi rute terdampak maupun bandara terdampak akibat erupsi gunung berapi. Next. Ini alur pembuatan sampai dengan diseminasi SIGMET untuk vulkanik es. Jadi selain kita memperoleh informasi dari Fona PVMBG, kita juga membuat SIGMET berdasarkan advisory yang dikeluarkan oleh PAC maupun PIREP atau pilot report yang dilaporkan oleh teman-teman ATC kepada MWO. Next. Ini contoh monitoring SIGMET for Vulkanik S. Kita bisa lihat di website monitoring. Jadi ketika MWO mengeluarkan SIGMET, MWO wajib memonitoring perkembangan informasi SIGMET yang dikeluarkan. Next. Ini contoh forecast untuk sebaran abu vulkanik. Jadi di dalam informasi SIGMET untuk vulkanik es, selain data observe atau data yang teramati untuk 6 jam ke depan, juga dibuatkan forecast untuk 6 jam dan 12 jam ke depan. Next. Jika terjadi erupsi gunung berapi yang letaknya dekat batas F-air, contohnya seperti Merapi, beberapa saat lalu kita ketahui bersama bahwa Gunung Merapi sempat erupsi. Untuk pembuatan informasi SIGMET-nya, MW karena letaknya Gunung Merapi ini berada di wilayah pengawasan MW Ujung Pandang, ketika terjadi erupsi, sebaran abu vulkaniknya melintasi F-air, batas F-air ke F-air Jakarta. Forecaster on duty di MWO Ujung Pandang wajib melakukan koordinasi dengan forecaster MWO Jakarta untuk penanganan dampak sebaran abu vulkanik yang melintasi batas F-air. Jadi informasi yang dikeluarkan nantinya dalam informasi SIGMET oleh MWO Ujung Pandang harus sinkron dan harmonis dengan informasi SIGMET yang dikeluarkan oleh forecaster on duty di MWO Jakarta. Next. Kemudian saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengembangkan satu platform CDM atau Collaborative Decision Making dalam penanganan dampak sebaran abu vulkanik yang dikenal dengan IWIS atau Integrated Web-Based Aeronautical Information System Handling. Jadi ini suatu platform untuk bersama-sama atau untuk berkoordinasi antar stakeholder dalam penanganan dampak sebaran abu vulkanik yang terjadi di Indonesia. Next. Ini contoh tampilan IWIS. Jadi di sini ketika terjadi erupsi gunung berapi, kolaboratif decision making disampaikan melalui web-based, melalui platform yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Next. Ini contoh
collaborative decision making-nya. Jadi ketika sebaran abu vulkanik ini berdampak pada rute penerbangan ataupun berdampak pada aerodrom, maka collaborative penanganan berupa deviasi rute atau penutupan jalur penerbangan atau penutupan aerodrom dilakukan melalui platform IWIS. Next. Kemudian selain SIGMET for Volcanic Ash, MWO juga wajib membuat SIGMET for Tropical Cyclone. Ini alur penanganan, alur pembuatan informasi SIGMET untuk Tropical Cyclone. Pertama kita memperoleh informasi dari TCAC atau Tropical Cyclone Advisory Center. Waktunya 5 menit lagi, Pak Hari. Ya. Next. Ini contoh informasi SIGMET yang ada. Ini kebetulan SIGMET-nya ada di wilayah Filipina, jadi MWO Manila mengeluarkan SIGMET for volcanic, tropical cyclone. Next. Ini contoh SIGMET for tropical cyclone yang pernah dikeluarkan oleh MWO Ujung Pandang. Kemudian juga ada SIGMET for thunderstorm atau significant weather. Ini alur pembuatan SIGMET for thunderstorm. Jadi saat ini MWO Ujung Pandang maupun MWO Jakarta menggunakan platform yang disediakan oleh JMA dan HKO dalam pembuatan SIGMET for thunderstorm. Next. Ini contoh poligon SIGMET yang diterbitkan oleh MWO. Okay, next. Ini contoh ketika SIGMET tropical cyclone, SIGMET volcanic ash maupun SIGMET TS dibuatkan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kita lihat ini ketika ada tropical cyclone di selatan Jawa, maka kita bisa lihat juga sebaran abu vulkanik dari Gunung Agung mengarah ke selatan Jawa. Next. Ini metodologi dari SIGMET koordinasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh ICAO bahwa MWO antar di setiap negara wajib melakukan koordinasi ketika didapati fenomena sebaran abu vulkanik, fenomena tropical cyclone, fenomena thunderstorm yang terjadi di batas FIR. Tujuannya adalah supaya didapatkan informasi SIGMET yang sinkron dan harmonis. Next. Nah, ini contoh dari pembuatan SIGMET TS di batas FIR antara koordinasi antara MWO Ujung Pandang dan MWO Jakarta. Next. Ini contoh operasional SIGMET yang digunakan oleh MWO Ujung Pandang dan MWO Jakarta. Kita sama-sama menggunakan platform yang disiapkan oleh JMA maupun HKO. Next. Nah, ini kewajiban MWO adalah memonitoring SIGMET yang diterbitkan. Next. Ini diseminasi informasi SIGMET. Bisa dilihat di web. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait pelayanan informasi cuaca untuk En-ROUTE. Atas perhatiannya, kurang lebihnya disampaikan permohonan maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Hari Tri dari Makassar. Tolong jangan kemana-mana dulu Pak sampai sesinya selesai. Di chat box sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin Pak Dayat dan Pak Hari dipersilakan menjawab via chat juga ya. Pak Hari, saya matikan dulu akses mikrofon dan kameranya. Sekarang kita menuju ke materi terakhir dari BMKG Pusat. Ada Pak Rais dan Pak Adik.
dua aja nih. Alhamdulillah ya. Oh iya, iya. Makasih banyak. Tapi kalau itu langsung dua pertanyaan aja. Ya, oke. Okay. Ini langsung aja, Mbak. Langsung aja. Ya, silakan langsung aja, nanti tinggal di next session. Oke, okay. Waktunya 15 menit, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya bersama teman saya Mas Kadek akan membawakan informasi turbulensi dan vulkanik es dalam penerbangan. Jadi sumber informasi yang akan diinformasikan adalah produk dari World Area Forecast Center, NWP-nya. Di sini untuk area Indonesia itu bisa mempergunakan dua-duanya, NWP produk WFC Washington maupun WFC London. Karena yang free access adalah NWP WFC Washington, jadi kita bisa mengaksesnya melalui alamat alamat di atas, kemudian spasial resolusinya 1,25 derajat, forecast time-nya dari 6 sampai dengan 36 jam. Tidak semua level diprediksi sesuai AccuDoc 8896 untuk turbulensi dia, untuk clear air turbulence dia paling rendah 40.000 feet. Paling rendah 24.000 feet, kemudian untuk in cloud turbulence paling rendah dia di 10.000 feet. Kemudian karena dia cuma pada level-level tertentu, jadi ada toleransi grid vertikalnya sesuai dengan tabel ini, bisa dilihat nanti. Aircraft turbulence sendiri adalah gerakan tidak teratur dari pesawat terbang dalam penerbangannya pada area yang terdapat awan ataupun pada area yang clear air. FAA sendiri membagi jadi 4, dan yang paling berbahaya adalah level untuk severe dan extreme. Clear air turbulence sendiri, dia biasanya terjadi di ketinggian 6-15 km pada area yang tidak ada awan, tidak ada awan signifikan, biasanya biasanya berkaitan dengan wind shear, dan terjadinya paling sering di area jet stream. Bisa juga dia terjadi di dekat awan cumulus, dekat awan towering cumulus, atau di sekitar pegunungan. Jadi yang produk yang dipakai dalam produk NWP WFC mengeluarkan potensial mengeluarkan informasi tentang clear air turbulence mempergunakan airload index. Jadi airload index ini rumusnya dia dari vertical wind shear ditambah deformasi perubahan bentuk ditambah lagi konvergensi. Ini papernya kalau seandainya ada yang mau membaca lebih lanjut, dan ini memang powerful. Selain ada juga penelitiannya Overheim dari KNMI dengan mempergunakan data AMDAR di sekitar Indonesia dan Australia, dia cukup powerful untuk memprediksi turbulence. 98%-nya berada di nilai 11, batasan nilai 6 dianggap untuk turbulensi moderate. Ini secara subjektif oleh forecaster di WFC mempergunakan minimal nilainya adalah 6. Sebenarnya oke,
apa ini produknya bisa kita lihat di Indonesia bisa kita lihat ada area yang kuning ini minimal dia bernilai sekitar 6. Secara objektif itu sudah dibuat verifikasinya untuk hit rate yang merepresentasikan safety dia sekitar 0,431 dan untuk false alarm yang merepresentasikan efisiensi dia 0,113 lebih kepada jadi penekanan prediksi CAT ini lebih kepada efisiensi. Ada juga produk Inclot Turbulence berbasis model yang mengindikasikan keberadaan awan dan perubahan energi potensial terhadap ketinggian atau instabilitas. Dan ini terjadinya di area yang diprediksi terjadi awan-awan signifikan. Kemudian ada icing. Icing adalah tubrukan atau pembekuan dari super cold water. Ya biasanya kalau bertemu dengan benda di luar di luar super cold water itu sendiri dia akan membeku. Untuk secara tradisional dia nilai biasanya terjadi di minus 20 0 sampai minus 20 derajat. Ini untuk prediksi icing-nya, threshold-nya 0,7 untuk moderate icing. Kemudian algoritma berdasarkan kombinasi kondensat awan, air dan es, suhu, RH, dan gerak vertikal. Metode ini lebih baik daripada mempergunakan threshold RH 55% dan suhu minus 20 sampai 0 derajat Celsius. Secara objektif, jadi masih juga penekanannya di false alarm, dia berarti di efisiensinya. Kemudian untuk volcanic ash, saya lanjutkan ke Mas Karim. Baik, selamat pagi untuk peserta semuanya. Selamat pagi juga untuk Pak Hari di Makassar dan Pak Dayat di Cengkareng. Perkenalkan, nama saya Kadek, akan melanjutkan ke bagian vulkanik as. Karena waktu terbatas, mungkin ada berapa yang perlu saya tekankan dan ada berapa slide lagi, karena juga sudah hampir sama penjelasannya dengan Pak Hari dengan Pak Dayat, mungkin akan saya skip yang bagian yang sama. Nah, kenapa vulkanik as itu berbahaya bagi pesawat udara? Jadi pada dasarnya itu vulkanik as itu mengandung silikat yang memiliki melting point sekitar 1100 hingga 1200 derajat Celsius, dan mesin pesawat memiliki suhu, jika dalam keadaan aktif itu memiliki suhu mencapai 1400 derajat Celsius. Karena sudah melebihi melting point dari silikat itu sendiri, jadi jika masuk ke dalam mesin pesawat itu akan mengalami pelelehan, dan itu bisa merusak mesin pesawat itu sendiri seperti menghambat sehingga mengganggu sirkulasi udara dan juga bisa meledakkan mesin pesawat. Nah, ini ada beberapa kasus erupsi yang terjadi di seluruh dunia. Nah, untuk mengukur erupsi itu sendiri terdapat istilah Volcano Explosivity Index atau VEI. Itu ada skala 0 sampai 8. Mungkin untuk skala 0 itu contohnya itu Sakurajima sekarang, atau mungkin di Indonesia itu seperti Dukono, itu mengalami erupsi yang terus-menerus, cuma hanya bagian asapnya saja. Itu dihitung dari volume, jadi jika volumenya sedikit, skalanya juga rendah. Nah, untuk kasus yang selanjutnya itu ada K
Kelut 2014. Jika Bapak Ibu semua ingat kasus itu, bisa dicari fotonya. Itu bisa dibayangkan itu memiliki skala VI 4 dengan volume erupsi mencapai 10 pangkat 8 meter kubik. Nah, ini berdasarkan skala ini juga mengganggu penerbangan tentunya, dan dari sejarah erupsi itu, ini merupakan cikal bakal terbentuknya VAC di seluruh dunia. Itu dimulai dari Galunggung 1982 yang memiliki skala VI 4, itu menyebabkan British Airways mengalami gangguan. Nanti saya bisa kasih link YouTube, mohon maaf karena kemarin belum sempat memberikan link, jadi nanti saya akan susul. Itu Galunggung menyebabkan British Airways mendarat darurat di Halim pada 1982. Kemudian yang kasus kedua itu Mount Redoubt di Alaska dengan skala VI 3. Itu menyebabkan salah satu pesawat juga mengalami pendaratan darurat. Nah, setelah dua kasus itu, baru ICAO itu membentuk VAC di seluruh dunia yang terbagi menjadi 9 wilayah. Itu untuk memantau sebaran abu vulkanik agar bisa dihindari oleh pesawat terbang. Kemudian, berdasarkan batasan dari ICAO, ternyata tidak semua konsentrasi yang menyebabkan bahaya bagi pesawat. Nah, ini terdapat batasan dari ICAO, jadi batasan yang paling rendah masih bisa ditoleransi oleh pesawat itu sebanyak 2 × 10⁻⁴ gram per meter kubik, itu masih bisa ditoleransi pesawat. Nah, ini diterbitkan sekitar 2010 lalu, semenjak letusan Yujava Jokul di Islandia. Tetapi jika itu memang berbahaya, kenapa tidak dinolkan saja batasan yang harus dihindari? Seperti di Indonesia saat ini, abu tipis pun dihindari oleh pesawat, seperti kasus di Dukono, di Bandara Galela, setiap ada di paper test itu, setiap ada terdeteksi adanya abu, itu pasti close aerodrome. Sebenarnya tidak semua pesawat bisa memiliki toleransi, ada pesawat kecil, mungkin toleransi rendah juga berpengaruh pada mesin jetnya. Kemudian ini juga ada batasan, ada 4 batasan di mana di atas 4 miligram per meter kubik itu sama sekali tidak boleh ada pesawat yang melintasi area ini. Kemudian warna abu-abu, itu ada beberapa pesawat dengan prior permission atau jenis mesin pesawatnya sudah mampu memiliki toleransi antara 2-4 gram per meter kubik. Kemudian yang bagian merah, hampir semua pesawat bisa, tetapi dengan waktu yang terbatas, misalnya waktu terpaparnya hanya sebentar masih bisa, tapi untuk terpapar dalam waktu lama itu juga akan menyebabkan kerusakan parah. Kemudian warna putih tentunya masih bisa ditoleransi oleh semua mesin pesawat. Nah, berdasarkan hal tersebut, setelah dibentuknya VAC, itu sangat membutuhkan modeling untuk vulkanik as, salah satu model vulkanik as yang terbentuk yaitu PAF, dibuat oleh Tanaka 1991. Ini tepat kejadiannya setelah letusan Mount Redoubt di Alaska. Selain itu juga banyak berkembang model lain seperti high speed yang digunakan oleh VAC Darwin saat ini. Nah, kalau memiliki toleransi, kenapa harus 2-4 miligram per meter kubik? Kenapa tidak lebih dari itu? Kenapa tidak kurang dari itu? Nah, dari 2010 setelah ditetapkan batasan threshold itu, ternyata 2015 lalu Rolls-Royce melakukan pendekatan lebih lanjut
dia menguji beberapa mesin pesawat seperti pesawat yang mesin pesawat yang mereka produksi yaitu RB211 itu diuji berbagai macam berapa jumlah abu yang dimasukkan dan berapa damage yang diakibatkan. Nah, jadi jika ditetapkan dalam satu threshold seperti 4 mg per meter kubik, itu akan berbeda memiliki dampak jika hanya disedot dalam 1 second atau disedot dalam waktu 1 jam. Itu tentu memiliki dampak yang berbeda. Jadi roll risk approach ini bisa memberikan bayangan. Jadi misalkan dalam jika jumlah abunya itu 1 mg per meter kubik dan dihisap oleh mesin pesawat dalam 1 jam itu mungkin akan sama dampaknya dengan as concentration yaitu 10 mg per meter kubik jika dihisap oleh mesin pesawat hanya dalam 0,1 jam atau sekitar 6 menit. Itu tentunya akan memberikan pelajaran lebih lanjut ke depannya. Jadi tidak semua pesawat itu anti terhadap vulkanik as. Jadi misalkan seperti saat ini yang terjadi di Galela atau di Indonesia, setiap ada vulkanik as biarpun tipis ataupun apa pasti di close, itu tentunya akan mengurangi efisiensi. Dan tentunya para maskapai atau airlines atau stakeholder penerbangan menginginkan efisiensi yang terlebih lagi, yaitu mungkin bisa toleransi yang lebih rendah masih bisa beroperasi atau tidak, seperti itu. Nah, aplikasi dari Rolls-Royce approach ini semoga saja kedepannya masih bisa dimanfaatkan. Jadi seperti Rolls-Royce yang diuji yaitu tipe pesawat RB211 itu, dia memiliki toleransi terhadap konsentrasi sebesar 14,4 gram second per mili per meter kubik. Nah, jika seperti ini ilustrasinya, jika terdapat letusan di Pulau C, nah jika ada pesawat menuju dari A ke B, itu kalau misalkan yang terjadi saat ini itu kalau misalnya jauh, kalau misalnya harus melewati vulkanik as, mungkin penerbangan akan di divert atau di cancel. Atau jika misalnya harus melewati rute terjauh, mungkin akan merugikan pihak maskapai itu sendiri karena alasan bahan bakar dan sebagainya. Tetapi jika menerapkan Rolls-Royce approach ini, jika pesawat sudah mengetahui batasan dari threshold vulkanik asnya sendiri, tentunya dari sini kita bisa menghitung seberapa lama dia akan melewati area dengan vulkanik as, dan jika itu masih bisa ditoleransi, tentunya dia akan berani terbang tanpa mengalami cancel atau divert. Seperti contoh ini, contoh satu, dia selama 7 menit atau dalam 100 km, dia akan terpapar konsentrasi abu vulkanik sebesar 4 mg per meter kubik. Nah, itu jika dikalikan 7 menit atau sekitar 60 kali 7 second dan 23 menit atau sekitar 23 kali 60 second kali 2 mg per meter kubik, itu akan menghasilkan 4,44 gram second per meter kubik. Ini masih di bawah toleransi dari pesawat mesin RB211 punya Rolls-Royce. Jadi, dan juga contoh kedua dan contoh ketiga juga menunjukkan masih di bawah 14,4. Tentunya dengan pesawat tipe RB211 punya Rolls-Royce ini, hal ini masih bisa toleransi. Tapi jika pesawatnya memiliki toleransi yang lebih rendah, tentu akan dibuatkan flight plan yang lain, seperti itu. Nah, saat ini produk vulkanik as itu hanya berupa poligon sederhana sekali, dan itu hanya baru memberikan informasi berupa seberapa besar area dari letusan atau erupsi sebaran abu tersebut dan arahnya kemana, baru seperti itu saja. Dan maskapai penerbangan itu
menginginkan yang lebih dari sekedar itu. Seperti karena mereka sudah mengetahui dari toleransi mesin mereka masing-masing, jadi mereka menginginkan setidaknya ada produk yang memberikan info tentang konsentrasi AS di udara. Tetapi karena itu masih sangat sulit, karena ketidakpastian sangat tinggi, jadi VAC Darwin ini tentunya bekerja sama dengan VAC Tokyo, menginginkan produk tersebut juga, tetapi dengan metode yang lain, karena membuat produk deterministik, yaitu seperti ini. Ini contoh yang seperti sebelumnya, hampir sama. Jadi jika membuat produk deterministik ini, area isoland berapa konsentrasi di suatu tempat, itu masih sangat sulit. Ini membutuhkan data yang sangat tinggi dan membutuhkan volume erupsi yang dihasilkan oleh gunung, itu masih belum bisa dilakukan. Mungkin masih bisa ada satu gunung yang sudah melakukan seperti Sakurajima karena terinstalasi beberapa alat yang lengkap di satu gunung tersebut, tetapi gunung yang lain yang belum punya alat tersebut masih belum bisa mengetahui seberapa volume yang dihasilkan oleh gunung jika meletus. Metode lain yang bisa mengetahui konsentrasi abu ini dengan pengamatan langsung, seperti dilakukan di London saat erupsi Java Jökull di Islandia, itu mereka menggunakan pesawat Cessna untuk mengamati berapa konsentrasi abu yang terjadi pada suatu titik seperti itu. Sepertinya di Indonesia masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan. Kemudian VAC Darwin kembali lagi ingin mengakali produk ini dari deterministik menjadi probabilistik. Ini salah satu contoh ensemble yang dia pakai. Jika memakai satu model, mungkin masih belum pasti kebenarannya, apakah memang benar arah sebarannya seperti ini, terus konsentrasinya apakah benar seperti ini. Jadi VAC Darwin itu lebih menekankan kepada ensemble agar ketidakpastian yang tinggi itu bisa diminimalisir seperti itu. Hingga akhirnya mungkin suatu saat nanti rencana ke depan informasi vulkanik AS itu akan seperti ini oleh VAC Darwin. Jadi misalkan dari yang sekarang ini hanya menggunakan satu model, mungkin model yang menggunakan VAC Darwin itu seperti Access A, itu dia menggunakan 20 member dari model seperti GFS, IFS, dan lain sebagainya, sebanyak 20 model. Nanti itu akan di-ensemble dan dibatasi sebesar 5 mg per meter kuadrat untuk area. Nanti jika potensinya lebih besar daripada 90% dari semua member itu memiliki potensi di area sini, akan dibatasi. Kemudian jika 75% menunjukkan dari 20 member menunjukkan sini, maka dia akan buat isoline seperti ini. Nah, dari sini kita akan bisa membuat rute penerbangan agar sedikit terpapar oleh vulkanik AS itu sendiri. Jadi ini salah satu mengakali ketidakpastian prediksi tentang vulkanik AS concentration chart yang dituntut oleh maskapai penerbangan dunia saat ini. Tapi saya masih belum mengetahui kapan produk ini akan di-launch. Kalau jika ditanya, mungkin dalam 4 tahun ke depan semoga bisa di-launch, soalnya ini berkaitan dengan regulasi internasional. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Ari tadi tentang Vulkanik AS Information Flow. Jadi kebanyakan yang berperan di sini adalah MWO di Makassar sama Jakarta, dan teman-teman di stasiun yang bukan MWO sebenarnya juga harus berperan melaporkan dengan Vulkanik Activity Report jika mengetahui informasi adanya erupsi abu vulkanik. Ini pembagian VAC di seluruh dunia. Kemudian ini tugas dari VAC. Mungkin di pretest ada pertanyaan tentang
pada kasus di mana abu vulkanik melewati batas antara area VAC awal yang harus mengambil alih tanggung jawab advisory sampai waktu tertentu yang disepakati oleh VAC. Ini bisa dibaca. Kemudian ini salah satu produk sederhana yang masih digunakan saat ini, yang mungkin teman-teman semua sudah mengetahui. Kemudian VAC itu juga ada backup, kalau Darwin yang bertanggung jawab di area Indonesia itu juga ditanggung jawab oleh VAC Tokyo. Ini salah satu produk yang dihasilkan oleh BMKG. Ini mengindikasikan tentang sebaran abu vulkanik dari citra satelit, tetapi perlu diketahui ada limitasi dari resep BMKG tersebut. Dan jika dibandingkan dengan JMA, seperti yang terlihat di sini, fokus pada warna biru di sini pertama. Jika kita perhatikan warna biru ice ini, yang mulai ice di ketinggian yang dua yang tinggi atau lapisan atas itu memiliki brightness temperature difference yang positif berdasarkan teori dari split windows. Jadi vulkanik ice itu harus memiliki nilai negatif, kemudian awan itu memiliki nilai positif. Tetapi keterbatasan dari resep BMKG ini terdapat di bagian bawah, yaitu ice di 700 HPA sebagai contoh untuk ice yang terdeteksi di lapisan bawah ini warna abu-abu. Ini hampir positif, hanya sebagian kecil yang negatif. Jadi sulit sekali untuk membedakan antara awan dengan ice jika ice-nya itu terdapat di lapisan bawah. Dan terlebih lagi jika di lapisan tinggi seperti warna coklat ini, jika ice itu bercampur dengan es, itu juga akan kesulitan mengetahui jika bercampur. Nah, dari penjelasan ini juga bisa diketahui bahwa limitasi dari resep BMKG dan JMA itu sebenarnya kesulitan untuk mendeteksi ice di lapisan bawah seperti itu. Ini contoh dari TrueColor SNPP menggunakan satelit polar. Dia memberikan gambaran ice itu sangat jelas, tetapi jika menggunakan metode BMKG hanya terlihat mungkin sampai sini. Yang daerah sini sudah sulit atau tidak dikenali dengan baik. Kemudian dengan resep JMA juga hanya terkenali hanya sebagian sini. Ini merupakan limitasinya karena sudah tercampur dengan mungkin partikel air. Jadi dia kesulitan untuk mengenali dengan metode RGB ini. Kemudian selanjutnya ini sudah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dayat dan Pak Haritri juga, jadi saya skip saja. Ini contoh fauna. Jadi setiap ada erupsi kita mengambil sumber dari sini, berapa ketinggian erupsinya, terus jam berapa dimulai erupsinya. Kemudian kita membuat pemodelan simulasi untuk disebarkan pada internal BMKG untuk informasi penerbangan. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Haritri tentang collaborative decision making process. Ini BMKG berperan di sini, di Met Office. Kita harus memberikan info wind chart dan METAR jika di bandara teramati vulkanik ice juga harus dilaporkan di METAR. Kemudian di wind chart itu melaporkan angin arah kemana. Jadi itu akan berfungsi untuk mengetahui arah sebaran. Dan ini akan menentukan apakah airspace itu akan dilimitasi atau aerodrome itu akan ditutup. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, terima kasih sumber ketiga. Nah, ini udah ada banyak pertanyaan. Silakan aja Pak langsung dijawab. Mungkin udah Pak Hari sama Pak Dayat udah jawab via chat ya.
Nah, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang materi terakhir dijawab aja. Iya. 15 menit lagi ya. Setelah itu ditutup. Thank you. Iya. Ya, untuk pertanyaan pertama, ya, jadi kalau dibuka website NOAA, kita nanti website yang sudah saya sampaikan tadi, website-nya WAFC Washington, nanti kita bisa mengetahui ketinggiannya. Jadi di sini kita bisa lihat, misalnya contohnya di sini nih, di flat level 14.000 feet gitu. Gimana suaranya, jelas? Oke, saya ulangi lagi. Dari pertanyaannya Mbak Rahma ya. Mbak Rahma, apakah kita bisa mengetahui ketinggian lapisan icing?
dalam produk yang dikeluarkan oleh WFC Washington, kita bisa melihat ketinggian ketinggian lapisan icing-nya. Jadi seperti contoh di sini nih, ketinggian 14.000 feet. Jadi nggak semua ketinggian itu ada sesuai dengan ICAO Doc 889. Saya menjawab deh. Pertanyaan dari Mbak Sanya, cat bisakah dideteksi sesuai dengan guidance dari WFC tentang NWP-nya? Mereka mendeteksi clear air turbulence dengan threshold indeks L-Rod tadi 6. Dan biasanya lapisan berapa? Kalau biasanya kita belum pernah melakukan penelitian, kalau di Indonesia selama ini kita belum pernah melakukan, BMKG sendiri belum pernah melakukan penelitian yang yang objektif mengenai clear air turbulence. Jadi kalau sesuai guidance dari NOAA, sesuai guidance dari ICAO Doc 8896, clear air turbulence itu paling rendah dia di lapisan 24.000 feet dan paling tinggi di lapisan 45.000 feet. Ini produknya dikeluarkan di antara itu. Rp24.000 feet sampai dengan Rp45.000 feet. Bukan Rp14.000 feet sampai dengan Rp28.000 feet. Sesuai dengan ICAO Doc 889.
Ya, ada pertanyaan dari Mbak Ayu Fitria. Dinser, Pak, saya pernah baca tulisan tentang deteksi adanya kelainan tubuh lens bahwa di bawah pesawatnya yang melintas awan akan menjadi renggang-renggang. Adanya pola jarak yang menentu. Apakah itu, Pak? Yang pertama, kalau seandainya kondisinya ada wave gitu, ada gelombang apa gelombang atmosfer yang disebabkan oleh mountain wave misalnya, kalau kondisinya dia basah gitu, kondisinya dia basah, ketika dia up dia membentuk awan, ketika dia down dia tidak membentuk awan, dan itu yang kita bisa tracking memang di satelit. Biasanya mempergunakan satelit semipolar karena resolusinya yang bagus. Itu nanti kita bisa lihat pola garis-garis observasinya. Kalau mempergunakan satelit Himawari dalam kondisi basah, dia terkadang terlihat. Biasanya mempergunakan channel water vapor. Tapi dalam kondisi kering kita nggak bisa melihat atau kita tidak bisa mengobservasi dengan citra satelit tentang adanya clear air turbulence. Atau kalau yang di kalau saya baca dari pertanyaannya maksudnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara membedakan CAT dengan inclined turbulence dari model? Modelnya sudah mengeluarkan dua output, yaitu clear air turbulence dan inclined turbulence. Jadi tinggal mempergunakan model itu bahwa memang areanya ya berbeda untuk clear air turbulence dan inclined turbulence. Ya, untuk informasi icing, seperti juga produk NWP WFC Washington yang lainnya, dia kita bisa lihat ketinggiannya. Seperti di icing ini, ya di legendnya kita bisa lihat ketinggian 14.000 feet. Nanti kalau seandainya Mbak Elia ini nanti membuka website WFC. Ini websitenya. Kita bisa memilih nanti pada lapisan berapa itu ada di website ini.
Oh, dimatiin? Oh iya tadi. Kenapa? Ya, ngomong gitu kita kan. Udah terjawab semua tapi. Udah. Mau ditutup aja? Ya udah. Nanti lanjut di itu ya, di LMS. Iya, di LMS aja. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab semua ya, baik oleh Pak Haritri, Pak Dayat maupun Nasum yang di pusat. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan diskusi via forum. Ada yang jawab ke saya juga, katanya forumnya yang sebelum-sebelumnya agak lama gitu dijawab sama pengajarnya, jadi mereka bingung mau nanya kemana. Nah, kalau sampai kayak gitu, nanti saya kasih nomor pengajarnya biar dijawab aja gitu kan, kasihan kalau tugasnya nggak ngerti gitu maksudnya. Ya udah, sampai ketemu di online meeting minggu depan, jangan lupa tugasnya dikerjakan, sisanya kita diskusi via forum. Saya tutup online meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.